kita menerima Excellency Ambassador ya Singapura untuk Indonesia, Bapak Anil. Beliau hari ini menyerahkan alat test kit untuk COVID sebanyak 10.000. Inilah salah satu bagian dari rangkaian dukungan atau bantuan dari Singapura untuk Indonesia. Ada bermacam-macam yang diberikan, mulai dari ada ventilator, ada thermal scanner, kemudian juga ada masker, ada APD juga, alat pelindung diri, protection. Nah, nanti bantuan ini akan kita serahkan kepada, sampaikan kepada, laporkan kepada gugus tugas maupun kepada Menteri Kesehatan. Nanti Menteri Kesehatan dan gugus tugas yang akan mendistribusikan kemana. Semoga hubungan kerjasama yang baik sudah selama ini antara Indonesia dengan Singapura di tengah-tengah krisis kesehatan COVID-19 ini akan membuat hubungan kerjasama kita akan menjadi semakin baik. Sahabat adalah bukan hanya sahabat pada saat suka, tapi juga saat kita menghadapi masalah. A true friend is friend not only in happiness, particularly in troubles. The only thing that all of us can do is to cooperate, to work together. Tadi seperti disebut oleh Pak Menteri, Singapore has done its best to share what we have by way of test kits, by way of other equipment with Indonesia, our close neighbor and long-standing partner.